bagaimana saya di rumah itu keras banget. Saya mungkin galak kali sama kakak, tapi galak lebih kepada sholatnya dia. Kalau dia lalai sholat subuh aja, kadang saya siram pakai air. Tanya bila. Ya, karena jam 5 tuh udah teriak-teriak saya, ayo bangun sholat segala macam gitu. Karena kalau Abi kan di pesantren, tapi kalau pas pulang di pesantren dia bebas. Jadi kalau udah di rumah dia bebas, handphone apa semua gitu. Karena di pesantren kan dia nggak boleh bawa handphone. Sholat tertib apa tertib. Kalau di rumah mungkin dia akhirnya merdeka. Jadi pulang ke rumah yang dicari bukan uminya tapi handphone. Jadi akhirnya itu kadang suka sayanya marah gitu. Ilmunya harus diterapin juga di rumah. Akhirnya saya gembleng ini nanti tanggal 18 saya bawa umroh, jadi mau saya bawa vlog dulu kalau mau ikut. Jadi sekarang harus benahi sholatnya, harus tertib, jangan kamu sudah akil balik. Justru sebenarnya lebih sulit ya ngadepin anak-anak yang laki-laki yang sudah akil balik, harusnya kayak gini dia curhatnya ke orang tua.